1912 Muhammadiyah, secara resmi Persyarikatan Muhammadiyah, sebuah gerakan Islam yang didirikan oleh Kah Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis di Kauman, Yogyakarta. Muhammadiyah bertujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada 2017, kekayaan Muhammadiyah diperkirakan mencapai 400 triliun rupiah dengan kelolaan tanah wakaf hampir 21 juta meter persegi. Di atas tanah ini berdiri 19.951 sekolah, 13.000 masjid dan musola, 765 bank perkreditan rakyat syariah, 635 panti asuhan, 457 rumah sakit dan klinik, 437 baitul mal, 176 universitas dan 102 pondok pesantren. Tercatat ada lebih dari 25 juta warga Muhammadiyah dan non-Muhammadiyah yang mendapatkan manfaat dari semua amal usaha itu. 2013 Indonesia menarik duta besarnya untuk Australia dan akan meninjau posisi diplomatik Australia di Jakarta menyusul terungkapnya Australia telah menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan istrinya. 2014 harga bahan bakar minyak, BBM, Pertamina bersubsidi naik, solar dari Rp5,500 menjadi Rp7,500 per liter dan premium dari Rp6,500 menjadi Rp8,500 per liter.